Kita ke informasi lain pemirsa, Presiden Jokowi melakukan kunjungan ke sejumlah tempat di Kalimantan Timur. Komedian yang juga anggota DPD terpilih, Komeng yang biasanya bercanda, kini membawakan ekspresi dan gestur serius dalam sebuah rapat. Informasi ini kami rangkum dalam Politik 24 Jam. Adalah Pasar Sanggam. Sejak berkantor di IKN, Presiden Joko Widodo melakukan sejumlah kunjungan kerja ke sejumlah kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur. Salah satu yang dikunjungi adalah Pasar Sanggam dan RSUD Abdul Rifai serta Gudang Bulog. Dalam kunjungan tersebut, Jokowi kembali menyampaikan permintaan maaf. Rencana pertemuan Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarnoputri akan segera digelar. Menurut Ketua DPR RI Puan Maharani, saat ini telah dilakukan komunikasi intensif untuk menentukan lokasi pertemuan. Namun, Puan tidak menyebutkan waktunya kapan. Komedian sekaligus anggota DPD terpilih, Komeng, menampilkan sisi lain dirinya. Komeng yang biasanya bercanda kini membawakan ekspresi dan gestur serius dalam sebuah rapat. Dalam rapat itu, Komeng memberikan pandangan tegas terkait pentingnya keterlibatan anggota DPD dalam proses penyusunan APBD. Komeng menambahkan bahwa selama ini DPD dianggap tidak punya pengaruh besar dalam penyusunan anggaran atau diibaratkan DPD tak punya gigi.